Repsol Andaman dikabarkan akan segera melakukan eksplorasi minyak di lepas pantai Pidi, Pidijaya, dan Birun. Hal itu diketahui dengan berlangsungnya pertemuan antara General Manager Repsol Andaman Indonesia, Gregory, bersama stakeholder Pidijaya yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati Pidijaya, Kamis 19 Mei 2022. Dalam pertemuan tersebut juga diketahui pengeboran akan dilakukan pada bulan Juli mendatang. Dengan kedalaman 1.200 meter, General Manager Repsol Indonesia Gregory Holman mengatakan dari 4 pengeboran, 1 diantaranya akan berhasil mendapatkan minyak. Sementara itu, Bupati Pidijaya melalui Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sedaka Pidijaya, Fakhri SH mengatakan, mendukung penuh kegiatan eksplorasi minyak di lepas pantai Pidijaya, dan juga berharap dengan adanya pengeboran minyak tersebut, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat Pidijaya. Dan kehadiran Repsol Pidijaya dalam hal inilah hanya ada selalu dan sempat kami perlu kata Pak Bupati Rosidili yang menerima, karena ingin kami mendapatkan masukan, ingin kami memberikan kejelasan kepada masyarakat di Kabupaten Pidijaya, baik kepada DPRK, kepada hari ini kami langsung membawa Ketua DPRK Pidijaya bahwa nanti bisa lihat komitmen dari pemerintah Kabupaten Pidijaya, baik dari pemerintah sendiri maupun dari Ketua DPRK. Semoga ini cepat terrealisasi supaya membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di kabupaten yang dipimpin pasangan Haji Ayub Abbas dan Haji Said Mulyadi, tutur JM Repsol tersebut. Atas nama Repsol, saya senang, kami senang sekali bertemu semua lagi. Pak Jabatan dan kami mau coba jadi sopan kalau berada di area ini, mau makan dulu dan juga harus bilang terima kasih banyak untuk semua bantuan yang sudah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat itu. How many times do you have a right to come to tomorrow?